Ada Miss Mary. Halo Miss Mary. Lagi ngapain? Halo, selamat pagi Kak Irawan. Lagi ngapain Miss Mary? Oh, Miss Mary lagi gambar ikan Kak Irawan. Lagi gambar ikan? Masa lupa sih? Hari ini hari apa? Ih, Miss Mary pengen ke pantai soalnya. Pengen ke pantai? Mau ngapain Miss Mary? Kan sekarang lagi PSBB. Oh iya ya, hari ini? Hari Sabtu, masa? Nggak ingat. Aduh. Hari Sabtu, harinya apa? Kak Irawan, terima kasih ya sudah mengingatkan. Hari ini kan harusnya ada acara Ursa Fiesta ya? Betul sekali. Kak Irawan, hari ini ada acara Ursa Fiesta. Aduh, untung saja ada Kak Irawan datang mengingatkan Miss Mary. Karena Miss Mary dari tadi ya, Kak Irawan menggambar ikan, membayangkan. Miss Mary ingin ke pantai, melihat ikan berenang di pantai. Iya, Kak Irawan, tapi aduh, gimana ya? Oh, Miss Mary mau nyapa dulu nih anak-anak. Terima kasih ya Kak Irawan sudah mengingatkan. Sama-sama Miss Mary. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Mary dalam acara Ursa Fiesta. Make you happy and creative. Anak-anak, Miss Mary dari tadi ingin loh jalan-jalan ke pantai. Makanya Miss Mary menggambar ikan dan membayangkan kalau ikan-ikan ini nih bisa berenang. Tapi sayangnya lagi situasi seperti ini, kita harus berada di rumah ya. Halo Miss Mary. Ada Miss Yeti. Selamat pagi Miss Yeti. Selamat pagi Miss Mary. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Halo Kak Irawan juga. Halo. Kenapa sih Miss Mary mukanya bersedih begitu sih? Iya Miss Mary, tadi kan, oh iya Miss Yeti, tadi kan Kak Irawan kesini menyapa Miss Mary sedang apa katanya. Miss Mary itu sedang menggambar ikan. Miss Yeti tahu tidak kenapa Miss Mary gambar ikan? Kenapa Miss? Miss Mary udah lama nih, kan sudah lama nih ya anak-anak sama Miss nih nggak jalan-jalan. Dan hari ini hari Sabtu kan, biasanya kalau hari Sabtu tuh bisa jalan-jalan. Dan Miss Mary, betul sekali. Dan Miss Mary ingin pergi ke pantai nih. Oh, pergi ke pantai? Ngapain pergi ke pantai Miss, jauh-jauh? Mau lihat ikan bisa berenang. Kalau di kolam renang kan nggak bisa, kita biasa hanya, ya. Iya. Tapi situasinya begini kita nggak bisa di kolam renang juga kan? Iya betul, masih dilarang ya. Iya betul sekali. Miss Yeti, kira-kira bagaimana ya membantu Miss Mary supaya bisa melihat ikan berenang? Iya. Sekarang Miss Mary mau lihat nggak kreasi dari ikan yang Miss Mary buat itu supaya bisa berenang-renang gitu? Beneran? Kebetulan nih Miss Yeti punya ini nih, bisa berenang, ikan yang Miss Mary gambar bisa berenang. Iya betul, mau dicoba enggak? Miss Mary, Miss Yeti bisa. Supaya ya bisa menghibur Miss Mary ya yang lagi sedih nih karena pengen hiburan nih. Tapi anak-anak bisa tidak ya kira-kira ikan ini bisa berenang? Kata Miss Yeti, bisa. Bisa loh Miss Mary, bisa loh dia berenang, berubah arah. Kan ini arahnya ke arah mana coba? Ke kanan Miss Mary. Sebelah kanan ya, bisa berubah loh. Sebelah kiri. Oh, kepalanya berubah ke kiri. Jadi seperti ini. Iya, seperti itu sih arahnya ke sana, tapi enggak berbalik seperti itu juga, Miss. Oh, urutannya kalau tadi kan seperti ini, merah, tetapi hanya kepalanya bergeser. Betul, pindah sekali. Gitu ya. Iya, betul. Mau enggak mencoba? Miss Yeti mau sulap ya atau Miss Yeti pasti punya gambar lain nih, membohongi Miss Mary nih. Enggak, tetap pakai gambar Miss Mary loh. Benar. Terus Miss Yeti mau kasih alat apa supaya bisa terlihat ikan ini berbalik arah? Yang pasti pakai air, Miss.
Kan ikan berenang di air. Ya enggak anak-anak. Iya ya. Aduh, Miss Mary jadi penasaran nih. Kalau pakai air kan kertasnya basah ya anak-anak ya. Tapi kita pengen tahu nih ya, apakah betul Miss Yeti akan membuat ikan ini berubah arahnya ke sebelah kiri? Kiri. Ya. Yuk kita lihat. Ayo dong Miss Yeti. Miss Yeti ambil dulu barangnya ya. Oke. Anak-anak coba ya kita lihat Miss Yeti apakah akan membuat ikan ini berhasil berpindah arah. Jangan-jangan Miss Yeti bisa sulap ya anak-anak ya. Hai, ketemu lagi. Nih, Miss Yeti sudah bawa bahan-bahannya yang bisa membuat ikannya bisa berubah arah tentangnya. Oh, ada air. Miss Yeti bawa air dingin. Air dingin, air putih. Air bening. Air bening ya. Dan juga gelas. Nah, gelasnya boleh tinggi, boleh yang lurus, nggak lengkung seperti ini juga boleh, yang lurus. Pasti anak-anak punya ya di rumah gelas yang lurus bisa dipakai. Nah, caranya terus bagaimana? Masukin ya. Ini jangan basah dong. Kan katanya mau berenang. Coba. Iya, mau berenang tapi nggak dimasukin nih. Caranya ini disimpan di sini Miss Mary. Oh, jadi Miss Mary pegang di sini nih. Nah, agak jauh dari gelasnya ya. Coba diberdirikan dulu ikannya. Kertasnya ya. Oke, Miss Mary bantu pegang ya. Oke, sekarang siapkan gelasnya sejajar aja dengan gambar ikannya anak-anak. Nah, kalau sudah kita akan tuangkan airnya, bukan di sini. Oke, dalam gelas. Ke dalam gelasnya Miss Mary. Oke, coba kita coba ya anak-anak pakai airnya. Kita lihat ya ikan yang pertama. Ikan yang pertama yang warna apa Miss Mary? Warnanya merah. Ikan yang warna merah. Coba kita lihat. Wah, betul sekali Miss Yeti. Ikannya berubah Miss Mary. Berubah. Ah, ternyata Miss Yeti hebat. Betul kan? Nah, kita coba lihat. Aduh. Yang hijau masih arahnya ke kanan loh Miss Mary. Iya dan biru ya. Aduh, kita kira-kira coba. Bisa tidak ya? Yeay! Yang hijaunya juga sudah berhasil Miss Yeti. Yang hijau sudah berubah juga Miss Mary. Berubah juga. Jadi aduh tinggal yang biru nih. Aduh Miss Mary penasaran. Kita isi lagi dia bisa enggak ya berubah lagi, berubah arah. Wah, yeay! Semuanya sudah berubah. Apa yang terjadi Miss Mary? Hah? Tiga-tiganya berubah? Coba anak-anak lihat, perhatikan. Berubah gak anak-anak arahnya? Berubah. Tadi ikannya berenang ke arah kanan. Sekarang berubah ke arah kiri. Tuh, wow. Bisa berenang kan Miss Mary? Miss Yeti? Tapi kertas Miss Mary kok tidak berubah ya? Coba Miss Mary angkat ya. Boleh. Anak pernah tahu ya, coba ya. Anak-anak lihat ya, sekarang posisi ikannya. Kepala ikannya di sebelah kiri. Kita lihat ya, nyatanya apakah betul posisinya? Hah, ternyata posisinya di kanan. Kenapa kelihatannya ketika diletakkan di air itu warnanya? Oh, bukan warna. Arahnya bisa berubah. Arahnya bisa berubah ya. Coba sekarang kita turunkan lagi ya. Ya. Wah. Nah. Ternyata Miss Yeti hebat sekali. Yeay, berhasil ya. Anak-anak boleh mencoba loh nanti di rumah. Sangat gampang, hanya dibutuhkan gelas, gambar anak-anak, gambar ikan. Atau boleh gambar yang lain Miss Mary, misalnya gambar anak panah. Anak panah bisa, gambar orang sedang pegang balon di sebelah kanan. Nanti kalau diisi airnya, berubah balonnya ke sebelah kiri loh Miss. Nanti boleh dicoba ya. Aduh, Miss Mary jadi senang ya. Seperti apa namanya terbayarkan nih Miss Mary pergi ke pantai walaupun wah, pantainya dibuat sendiri ya, membayangkan ikannya bisa berenang ke kiri, ke kanan dan ternyata Miss Yeti bisa membantu mengobati rasa rindu Miss Mary nih mau pergi ke pantai. Sama-sama, Miss Yeti senang loh kalau membuat Miss Mary jadi happy. Yeay. Seperti anak-anak ya. Kalau ya. Selalu nonton Ursa Fiesta itu bisa menjadi happy and kreatif. Betul ya. Sekali. Anak-anak, aduh ikannya jatuh ya karena ketiup udara dari Miss Mary. Semangat sekali Miss Mary. Okay. Nah, anak-anak, nanti anak-anak boleh coba ya membuat kreasi tadi ya, membuat arah ikan berubah ke arah yang nanti anak-anak boleh tentukan sendiri ya. Iya, betul sekali ya. Wah, Miss Yeti ternyata kreasi hari ini mudah ya. Pasti anak-anak bisa melakukan di rumah ya. Iya, betul sekali. Oh ya Miss Mary, ngomong-ngomong soal gambar, tadi kan kita harusnya hari ini memberikan pengumuman untuk hadiah Ursa Fiesta minggu lalu dong Miss Mary.
Wah, iya benar ya. Hari ini harusnya mengumumkan siapa pemenang kuis Gile minggu kemarin ya. Tapi maaf ya, tadi Miss Mary semangat sekali menggambar, ingin menggambar ikan, membayangkan Miss Mary berjalan ke pantai sih sesungguhnya. Dan Miss Yeti juga semangat ingin menunjukkan ini ke Miss Mary, okay. Jadinya lupa deh ya. Nah, karena jadi, anak-anak sudah mendapatkan satu kreasi ya dari kita ya, yang bisa anak-anak lakukan di rumah bersama mama atau boleh sendiri, bersama adik atau bersama kakak. Maka kita mau umumkan nih siapa pemenang kuis dalam minggu ini ya. Pemenang kuis giveaway minggu kemarin, pemenangnya adalah Ansano dan Gwen. Selamat ya. Selamat nih buat para pemenang ya. Buat Gwen dan Ansano ya. Jadi tahu tidak Gwen itu dapat hadiah yang kedua kali loh. Oh ya, wah pasti rajin mengikuti kegiatan atau acara Unsa Fiesta sih ya. Jadi selalu dapat hadiah. Selain rajin mengikuti, pasti memperhatikan dengan sungguh dan sekali juga bisa langsung menjawab tuh. Iya, karena ini cepat-cepat ya, biarpun banyak sih sebenarnya apa yang memberikan jawaban, yang mengirimkan jawaban, tapi yang menang itu yang paling cepat dan tepat. Itu pemenangnya. Nah, kebetulan mungkin Gwen itu apa langsung ya, semangat ya, langsung dikirim jawabannya, wah cepat-cepat untung ya. Nah, buat anak-anak ya, nih ya, buat adik-adik yang belum beruntung, tidak apa-apa, terus ikuti acara Ursa Fiesta, make you happy and creative. Setiap jam berapa Miss Yeti? Jam 11 pagi waktu Indonesia bagian barat di channel YouTube Official Santa Ursula Bandung ya. Baik Miss Yeti, anak-anak kan sudah berkreasi ya. Mereka juga pasti ingin mencoba nih, penasaran. Gak sabar ya. Atau jangan-jangan sedang mencoba nih. Ya. Aku mau gambar ikan atau gambar orang atau apa, boleh lo ya anak-anak. Gambar orang pegang balon, tiba-tiba balonnya ada di sebelah kanan misalnya begitu. Buat boleh anak-anak mencoba, yang ya, sudah melakukan percobaan nih, boleh buat videonya, boleh ya diupload di akun IG-nya mau papa ya. Atau anak-anak kalau sudah punya boleh lalu tag ke Reka Santa Ursula ya. TBTK Ursula ya. Supaya Miss di TBTK Santa Ursula bisa melihat hasil karya anak-anak eksperimen hari ini mungkin, atau eksperimen yang kemarin-kemarin juga boleh ya, karena sudah banyak sekali yang kita bagikan untuk anak-anak semua supaya bisa menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak semua. Selain itu untuk meningkatkan kreativitasnya juga ya. Dan jangan lupa lakukan semuanya dengan bahagia. Betul ya. Betul sekali, dan tetap sehat. Tetap sehat. Ya. Baik, anak-anak, kita akan jumpa lagi dalam acara Ursa Fiesta, make you happy and creative. Di Sabtu depan, jam 11 waktu Indonesia bagian barat ya. Official Santa Ursula Bandung ya. Kairawan kemana ini tadi, bukannya udah nungguin Miss Mary? Betul, Kairawan mungkin sedang menonton juga nih. Oh iya, sama seperti anak-anak ya, langsung menonton Ursa Fiesta ya. Betul, nah buat anak-anak nih, minggu depan ya, ketemu lagi di Ursa Fiesta. Karena minggu depan itu akan ada pertanyaan buat quiz lagi ya. Ursa akan terus berbagi hadiah ya. Hebat sekali ya Ursa ya. Iya, karena Ursa itu baik dan bisa memberikan apa saja yang anak-anak mau, ilmu, hadiah, dan keceriaan pastinya ya anak-anak. Meningkatkan kreativitasnya, ya. Boleh bergabung di TK Santa Ursula Bandung ya. Jalan Bengawan nomor 2, buat anak-anak yang punya kakak, punya adik, punya adik, punya saudara yang ingin bersekolah, boleh bergabung ya di TK Santa Ursula Bandung. Iya. Baik, Miss Yeti, kita pamit dulu ya sama anak-anak. Iya, betul ya. Sudah lama. Terima kasih ya anak-anak untuk kegiatan hari ini bersama saya Miss Mary dan saya Miss Yeti. Ya, sampai jumpa minggu depan dalam acara Ursa Fiesta, make you happy and creative. Bye-bye. Salam Selfia. Entrepreneurship is our mindset.